Penantian warga Dusun Bukit Tengah, Desa Pesinggahan Kabupaten Klungkung akan adanya air bersih kini tuntas. Warga yang awalnya harus membeli ataupun mencari air hingga harus turun ke kaki bukit, kini sudah menikmati air bersih dari bantuan air sumur bor. Sumur bor yang dibantu oleh pemerintah Provinsi Bali ini dibangun di lereng bukit di desa setempat dengan kedalaman sekitar 70 meter dari target awal 150 meter. Air dialirkan menggunakan mesin pendorong ke atas bukit secara estafet, kemudian dimasukkan ke dalam bak-bak penampungan dan dilanjutkan ke bak penampungan di masing-masing rumah warga. Kepala Desa atau Perbekal Desa Pesinggahan Inyoman Swastika mengatakan, awalnya warga hanya dibantu air menggunakan tangki air dari perusahaan daerah air minum Klungkung yang ditampung melalui bak penampungan utama setiap satu minggu sekali dan sisanya warga harus turun mencari sendiri jika kekurangan air di rumah mereka. Dengan bantuan air bersih ini, saat ini warga bisa terbantu maksimal. Walau demikian, warga tetap memanfaatkan air tandah hujan yang dimasukkan ke bak penampungan dari atap rumah warga. Selain itu, air dari bak penampungan utama juga sudah dialirkan ke masing-masing rumah warga setempat. Adanya air baru ini, kami sangat berterima kasih. Ya. Sebab permasalahan itu sudah kami bisa atasi. Sehingga sekarang musim kemarau panjang di Bukit Tengah yang dulunya setiap hari untuk kemarau panjang pasti kekurangan air, bahkan nyari air di desa turun dari bukit. Nah sekarang sudah bisa teratas. Dengan nyiapin bak juga Pak ya? Dengan nyiapin bak. Bahkan sudah dibantu kemarin bulan awal Juli, sudah dengan sistem ke rumah-rumah, itu bantuan daripada pemerintah Kabupaten Klungkung. Untuk pengelolaan saat ini, air sudah dikelola PDAM Klungkung di mana masyarakat harus membayar Rp1.400 per meter kubiknya. Namun harga tersebut masih jauh sangat murah dibandingkan dengan mencari turun bukit baik dengan jalan kaki ataupun menggunakan kendaraan sepeda motor. Budi Krista, Kompas Dewata. Saudara, untuk melatih kesigapan dalam menghadapi bencana dan kebakaran, Grup Bisnis Kompas Gramedia Bali menggelar latihan bersama pengendalian krisis dan evakuasi kebakaran. Pelatihan ini diikuti perwakilan karyawan seluruh unit bisnis Kompas Gramedia di Bali. Berada di wilayah yang rawan bencana dengan 14 potensi bencana, membuat seluruh karyawan Kompas Gramedia harus siap saat menghadapi bencana. Untuk melatih kesiapsiagaan karyawan Kompas Gramedia dalam menghadapi bencana alam, Kompas Gramedia Daerah Bali menggelar kegiatan latihan bersama pengendalian krisis dan evakuasi kebakaran. Pelatihan diberikan oleh Pusat Pengendalian Krisis Kompas Gramedia. Pelatihan yang diberikan mulai dari pemaparan materi mengenai bencana gempa bumi dan tsunami, cara benar menyelamatkan diri saat gempa dan tsunami terjadi, hingga cara evakuasi korban yang terluka akibat bencana. Selain itu juga dilakukan simulasi dalam pemadaman kebakaran dengan melatih seluruh karyawan cara memadamkan api yang benar, serta pengendalian cara menggunakan alat pemadam kebakaran ringan atau APAR. Poin pelatihan hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita perkenalkan tentang sistem pengendalian krisis di perusahaan Kompas Gramedia. Lalu juga nanti akan ada tentang siaga gempa bumi. Lalu juga kita akan melatih untuk mencegah bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kenapa ini kita pilih? Karena memang tiga hal ini yang kita rasakan bahaya-bahaya dominan yang bisa mengancam keberadaan suatu perusahaan atau bisa merusak kehidupan suatu lingkungan. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu kan di Palu, di Lombok, betapa hebatnya gempa merusak lingkungan itu. Karena masyarakatnya nggak siap, coba kalau udah siap, pasti akan terpaksipasi. Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia mengatakan, kegiatan ini digelar untuk melatih karyawan Kompas Gramedia sehingga seluruh karyawan sigap menghadapi bencana. Kami, Kompas Gramedia Bali, memang menyadari kami bekerja di daerah yang relatif di zona rawan bencana. Gempa, kemudian gunung berapi, kemungkinan tsunami, dan yang ketiga bencana ini sudah kita alami sebelumnya gitu. Nah untuk itu kami kelompok Kompas Gramedia yang ada di Bali berinisiatif untuk memberikan pelatihan, informasi,
kepada seluruh karyawan kami untuk lebih sigap terhadap bencana. Jadi mengetahui mitigasi bencana, kemudian mengetahui apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana, termasuk evakuasi yang akan kita berikan simulasinya berkaitan dengan pelatihan kita selama 2 hari. Pelatihan dalsis dan evakuasi kebakaran merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan yang dilakukan selama 2 hari diharapkan pengetahuan yang diperoleh dapat diketok tularkan ke karyawan di unit masing-masing sehingga dapat meminimalisir adanya korban dan kerugian material jika terjadi bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata. Kerajinan tenun ikat, informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata Pagi. Ala Ayuning Dewasa, Sukre Pon Kulantir, 9 November 2018. Baik untuk segala pekerjaan menggunakan api, baik untuk membuat alat penangkap ikan, baik untuk membuka lahan pertanian baru, baik untuk melangsungkan segala jenis upacara. Tidak baik untuk bercocok tanam, tidak baik untuk mulai pekerjaan penting, tidak baik untuk membangun dan mengatapi rumah, tidak baik untuk membuat terowongan.